Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah dan manusia, dua perkara yang kita tak dapat nak pisahkan dalam kehidupan. Apabila adanya masalah, akan adalah tekanan. Jadi kita jangan confuse tekanan dengan kemurungan. Tekanan ni adalah satu perubahan emosi yang kita masih dapat kawal. Contohnya kita rasa marah, kita rasa penat, kita rasa letih. Itu adalah tekanan. Berbeza dengan kemurungan. Kemurungan ni adalah satu perubahan emosi, tapi kita dah tak dapat kawal emosi kita tu. Contohnya kita rasa sedih yang berpanjangan, kita rasa orang dah tak suka kita, kita rasa orang benci dengan kita. Jadi kalau orang yang mampu tangani tekanan dengan sebaiknya, insyaAllah dia takkan ada masalah kalau dia menghadapi masalah kemurungan. Okey. Jadi apa perkara pertama yang kita kena buat kalau kita rasa kita ni tengah hadapi masalah tekanan? Kita carilah jalan penyelesaian. Sebab apa? Tekanan ni berpunca daripada kita tak dapat nak selesaikan satu masalah. Kadang-kadang benda ni salah kita juga sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita membesarkan satu perkara yang kecil. Benda mudah kita susahkan. Jadi apabila kita rasa benda tu susah, kita malas lah nak selesaikan. Jadi masalah tu tak settle. Jadi Ana bagikan kepada dua pembahagian. Yang pertama sekali adalah emosi, dan yang kedua kita cuba selesaikan masalah tu terus. Untuk emosi ni, kita tak adalah dapat selesaikan masalah tu 100%, tak. Tapi orang cakap kita dapatlah menenangkan fikiran kita sekejap. Sebab apa? Sebab kita cuba melupakan benda tu sementara. Jadi antara benda yang kita boleh buat adalah share masalah kita. Dengan siapa? Dekat mana? Dekat Facebook? Dekat Twitter ke? Tak. Sebab apa? Dalam tu ada manusia, dan kita kena tahu yang manusia ni lemah dalam menilai. Kadang-kadang benda baik pun kita cakap tak baik. Jadi nak cerita dengan siapa ni? Ceritalah dengan Allah. Mengadu dengan Allah. Dan kita kena yakin sebenarnya Allah lebih tahu masalah kita daripada diri kita, supaya kita dapat ketenangan kita balik. Selain tu, kita juga boleh muhasabah diri kita balik, terutamanya dalam ibadah kita. Sebab apa? Ibadah ni adalah kunci ketenangan. Tanpa kunci ketenangan, kita takkan dapat buka pintu kebahagiaan. So sentiasa perbaiki, sentiasa tambah baik ibadah kita. Apabila kita jaga hubungan kita dengan Allah, insyaAllah kehidupan kita, masalah kita akan selesai. Yang kedua pula, kita cuba selesaikan masalah tu terus. Ana bagi satu contoh. Ada seorang penyanyi ni, dia mempunyai gitar, tapi tali gitarnya putus. So gitar dia pula terbelah. Jadi apa solusi yang dia dapat fikirkan adalah, aku buang gitar lama aku, aku beli yang baru, so settle masalah aku. Kalau kita dapat fikirkan satu cara yang dapat selesaikan masalah kita tu terus, adalah lebih baik lah, supaya kita tak fikir masalah tu banyak kali. Lagi satu, Ana cuma nak beritahu yang sebenarnya kehidupan kita ni tak sama dengan orang lain. Semua orang ada masalah masing-masing. Jadi jangan kita pelikirkan orang lain. Sebab apa? Pada kita masalah dia tu kecil je, tapi sebenarnya masalah dia tu besar. So hadirkan rasa tanggungjawab, supaya kita ada rasa simpati, kita rasa nak bantu dia dalam menyelesaikan masalah dia. So last sekali, Ana cuma nak beritahu yang sebenarnya tekanan ni mampu dijadikan kelebihan kalau kita dapat adaptasi dengan sebaiknya. Tapi tekanan ni juga mampu menjadi kemudaratan kalau terus berlanjutan tanpa memikirkan solusinya. So stay positif, okay? Senyum. Just senyum sikit. Macam itulah senyum. Okay, assalamualaikum.